teman-teman. So ya, di video kali ini kita akan bermain lagi Demon Fall ya, karena baru aja ada update 1.4 ya, di mana ada insect breathing. Ini udah gue pakai sekarang. Sebenarnya tadi gue udah rekaman dan ya hal bego terjadi lagi. Mic gue enggak lupa gue nyalain gara-gara kemarin rekaman yang out itu ya. Ngajul gitu kan, ya udahlah. Oke, jadi gue akan kasih tahu kalian gimana cara belajar sekaligus kita ntar coba untuk showcase sama kita PVP ya, sama anak-anak yang ada di sini. Ada si Bakugo, ya, ada Xiaomi, ada Bedul, ntar kita coba PVP yang Bedul, oke. Nah, belajar di mana? Belajar di Slayer Corps, teman-teman. Di mana nih di sini tuh, di atas tuh ya. Si Shinobu udah Shinobu Kocho ya, si Kocho sudah ada di atas ini, oke. Jadi kalian tinggal belajar aja. By the way, kalian butuh Breath Indic ya. Breath Indic kalau misalkan kalian udah punya breathing sebelumnya, "Bang, gimana Bang caranya kalau mau ganti pakai Breath Indic?" Beli di merchant, teman-teman ya. Cari merchant di kota Okuya atau di kota Hayakawa ya. Kalian cari merchant, beli yang unknown item itu kalian gacha, antara kalian dapat Breath Indic, dapat combat potion, dapat Muzan Blood. Ya kalau nggak salah itu doang sih. Ada lagi sih. Iya itu doang. Oke. Okay. Ya paling nggak kalian gacha sampai dapat itu ya. Sunbreed kapan? Wah, gua nggak tahu Pak, Sunbreed masih lama. Oke. Okay, ya. Untuk belajar insect kalian kesini, naik aja ke atas, ngomong, udah tinggal ngomong doang. Dan kalian nggak butuh apa-apa kecuali duit, udah itu doang. Butuh duit ya teman-teman, tapi duitnya nggak kecil. Duitnya sama kalau kalian pengen bikin pedang teman-teman ya, 10.000. Kenapa? Karena kalau kalian belajar insect breathing, pedang kalian berubah jadi kayak gini cuy. Jadi ini pedang. Ini bukan pedang yang kalian bikin di blacksmith yang ada di sini, ya. Kan biasanya kalian kalau mau bikin pedang khusus untuk apa ya? Untuk gaya-gaya bisa dibilang ya. Soalnya gue nggak tahu sih ini ada buff apa enggak. Kayaknya sih ada. Kalau gue lihat dari trailernya sih ada buff ya. Kalau kalian pengen bikin pedang kan kesini kan nih, yang kayak water nicirin, thunder nicirin, tuh gitu-gitu kan. Nah tapi kalau insect kalian nggak butuh teman-teman. Kalian tinggal ngomong aja ke si Shinobu, bayar 10.000 langsung dapat pedangnya sekaligus kalian dapat breathing ya teman-teman ya, insect breathing. Dan ini skillnya gue udah unlock semua, yes, cuma 4. Gue gak ngerti kenapa skill cuma 4 ya. Biasa kan breathing ada 5 ya. Water ada 5, api kalau gak salah ada 5, wind ada 5, ya hampir semua 5 lah. Cuman insect yang kayaknya 4. Atau ada yang 4 lagi, gue gak tahu. Kalian komennya teman-teman ya. Alright, dan ini menurut gue sumpah OP banget pak. OP, parah OP banget. Kenapa? Walaupun skill cuma 4 loh, tapi OP banget gitu kan. Kita coba oke. Jadi, kalau kalian udah pakai insect breathing teman-teman ya, itu kalian pedangnya kayak gini. Karena pedang kalian tuh tipis ya, namanya rapier sih. Jadi dia combo M1-nya pun berubah teman-teman ya. Dan ini kalian perhatiin aura gue, auranya udah kayak ungu-ungu gitu ya. Apa sih ungu-ungu pink gitu ya? Ini karena ya udah pakai pernapasan ya. Kalau apiin kayak gini merah, kalau air kayak gini, kalau listrik kayak gini. Ini lengkap banget kita ya. Udah kayak Power Ranger anjir, lengkap banget gitu loh. Dan kalau insect breathing tuh kayak begini teman-teman. Dan ini uniknya ya, pasifnya nih ya. Dimana setiap kali kalian mukul itu tuh a poison. OP gak sih? OP gak sih? Kalian bisa lihat di darahnya nih ya. Kalian bisa lihat tuh. Berkurang terus hanya dengan satu hit doang teman-teman. Kita coba dua hit ya. Kita coba ke si Xiaomi deh. Ini Xiaomi. Gue coba dua hit ke lo. Tuh. Itu dua hit doang loh. Walaupun kelihatannya kayak tiga hit. Tapi itu sebenarnya cuma dua kali klik doang. Dan lihat darahnya. Berkurangnya. Itu literally dua hit guys. Kena poison terus. Lihat gak? Darahnya berkurang terus sampai mau setengah tuh. Imagine gak sih, ini OP parah banget pak. Sumpah lihat tuh, udah mau setengah pak, seperempat hilang loh, cuman dari M1 doang. Gak ada skill apa-apa, sumpah. Poisonnya sih OP banget, jadi kayak burn sih dia. Coba dul, lu kan burn dul, coba ke gua dul. Ngeburnnya segitu gak? Bentar, gua coba cek ya. Apakah ngeburnnya kayak gitu juga? Gak sih, sakitan poison ya. Ya gak sih? Iya, sakitan poison. Sakitan poison jauh dibandingkan burn. Dibandingkan burn, sakitan poison jauh banget guys. Kalian bisa lihat tuh darah gua nggak kayak nggak berkurang gitu, berkurang sih, cuman nggak banyak ya teman-teman, cuma sedikit doang. Oke, combo M1 kalian berubah. Ini by the way, gua kombonya 5 kali karena gua udah unlock Kendo Mastery teman-teman ya. Kalau kalian belum unlock Kendo Mastery, itu combo kalian tuh cuma 4 kali, oke? Okay? Jadi buat yang Bang, kok bisa sampai 5 kali itu belajar dari ini nih. Nah, ini kalian belajar Kendo Mastery gunanya buat nge-unlock pukulan kelima kalian dari M1-nya ya. Oke. Okay. Kita coba aja langsung, kita lihat dulu breathingnya apa aja teman-teman ya. Skill pertama Dance of the Butterfly ya. Seperti yang gue bilang, ini cuma 4 doang, gue gak ngerti why gitu kan. Lalu yang kedua ada second form, itu adalah Dance of the Dragonfly, Butterfly lalu Dragonfly gitu ya, oke. Okay. Yang ketiga Dance of the Centipede, yang terakhir adalah Dance of the Spider teman-teman ya. Alright. Oke, teman-teman, kita langsung aja, aduh kepet. Maaf. Keburn gitu. Ke poison, padahal cuma kepukul doang loh, sumpah ini OP banget anjir. Oke, okay, let's go, skill kedua tadi Dance of the Butterfly ya teman-teman ya, kayak begini nih. Jadi dia tuh kayak lompat ke udara dan ini, yup, auto aim kalian bisa lihat.
ke aim sendiri. Gue padahal tadi arahnya ke atas loh, tapi dia ke bawah. Imagine gak sih? Jadi ini auto aim dan kece sih, gigi banget. Cuman kayaknya bisa diblok deh. Coba kalian blok abis ini ya. Kita coba skill kedua dulu deh. Skill kedua dulu, sabar. Skill kedua dulu. Dimana skill kedua ini kayak begini. Oke, kayak gitu ya. Oh, that's hurt. Lihat gak itu darah mereka, Pak? Lihat gak? Itu dua skill doang udah setengah kurang. Literally gue gak pukul apa-apa, Pak. Gue gak pukul apa-apa, gue gak M1, gak apa-apa. Udah dua skill doang. Dua skill doang. Mau mati, look. Gara-gara poison aja. OP banget, gila. What is this broken breathing gitu kan? Apa nih, bro? OP banget, anjir. Udah mau mati gitu kan? Coba blok. Gue skill pertama ya, blok ya. Gue arin ke bawah tuh. Oke, ya. Seperti yang gue bilang ya, dia bisa diblok. Jadi sebenarnya gampang sih bloknya. Kalian kalau lihat pengguna insect breathing udah terbang, udah blok aja. Gak bakal bisa kena gitu kan. Yang skill ketiga juga kayaknya bisa diblok deh. Skill kedua maksud gue ya, skill kedua juga bisa diblok. Nih kita coba ya. Kita coba. Yap, bisa diblok juga. Hampir semua bisa diblok sih anjir. Gak ada yang rusak blok kayaknya deh. Kita coba yang keempat ya. Keempat ini kayak skillnya miss. Sama kayak shadow juga. Shadow yang di demon ya. Kayak begini teman-teman tuh. Jadi kita kayak iframe teman-teman ya. Wah gila kece sih sumpah. Kupu-kupu gitu anjir. Kece sih. Itu berguna banget buat kabur. Itu berguna juga kayaknya buat coba lu combo gue deh. Bentar. Kita tunggu dulu deh. Itu kayaknya bisa dipakai untuk keluar dari combo teman-teman ya. Soalnya kalau shadow yang di demon ya, itu dia bisa dipakai untuk keluar dari combo. Kayaknya sih ini juga bisa ya, harusnya ya. Kita coba ke skill yang terakhir dulu, ultimate-nya Dance of the Spider teman-teman ya. Nah, ini nih. Ini yang masih rada ngebug teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Yang kena cuma satu gitu kan. Apa emang cuma single target? Bahkan itu kadang-kadang gak kena, gue juga ngerti deh. Padahal kita deket banget sama musuhnya tuh, kadang-kadang kalian pakai aja masih gak kena gitu teman-teman. Emang masih rada ngebug sih. Tadi gue udah coba juga, pas gue rekaman juga ngebug, bahkan gak bisa sama sekali gak kena gitu kan. Udah pada ngumpul gak kena, iya cuma satu doang itu masih ngebug tuh teman-teman ya. Tapi itu kalau kena lumayan sakit pak, kalian bisa lihat tadi siapa tuh yang kena. Siapa yang kena tadi barusan? Oh my god, gue klik kanan dong kena semua. Siapa tadi yang kena? Si Xiaomi ya, Xiaomi kena itu darah kalian bisa lihat tuh ya. Langsung berkurang gitu kan. Duh, imagine. Ini sakitnya gara-gara poisonnya sih. Yang GG Gaming poisonnya. Coba yang keempat ya. Combo gue deh. Combo biasa aja. Keluar. Iya bisa. Oke. Gue bisa keluar dari combo teman-teman ya. Gue bisa keluar dari combo. Cuma pakai skill yang ketiga. Gila OP gak sih. Di skill udah ada skill iframe. Coba block deh. Block. Gue pengen coba skill ultinya. Block semua. Block. Pengen coba skill ultinya. Kena gak? Oh kan yang kena malah si itu. Imagine gak sih? Gue ngarainnya kesini guys. Yang kena malah yang di samping. Itu hitboxnya gue gak ngerti dah bagaimana dah. Kayaknya sih samping-samping belakang kalian yang kena ya. Anjir bukan depan ya. Gue gak tau lah. Oke. Kalau kalian ada yang tahu mungkin cara hitboxnya gimana. Atau mungkin emang itu bukan bug. Emang hitboxnya begitu. Kalian bisa komen aja teman-teman di bawah ya. Oke. Let's go. Coba PvP yuk. Let's go Ikuzo. Lawan siapa nih gue nih? Tadi siapa katanya si Gip makan. Si Bernard nih gue kasih makanan dah. Gue drop nih. Tuh, gue drop mid. Dua tuh cukup lah. Tuh, abis mid gue tinggal 17 anjir. Gue mesti beli juga nih. Oke, kita coba PvP yuk. Kita coba PvP yang masih... Bedul, sini Dul. Lu api kan Dul, let's go. Kita coba PvP sama api teman-teman ya. Kita lihat se-OP apa gitu kan. Dan ini yang paling gue suka, sekali lagi, M1-nya pak. Gila, M1-nya mantap banget. Ini kalau kalian perhatiin teman-teman, ini kayak lunge. Tuh ya, itu kayak lunge. Tapi bedanya kalau lunge dia kan kayak ngedash ke depan gitu kan. Sementara ini enggak. Jadi gue enggak tahu deh, kalian masih butuh lunge apa enggak ya. Buat yang nanya lunch itu apa bang? Lunch ini kalian ke Kendo Mastery lalu di sini ada lunch teman-teman ya. Gunanya untuk itu sama persis. Jadi kalian kayak ke depan gini lari, habis itu kalian kayak nusuk gitu, sama persis. Padahal animasinya sama persis gitu teman-teman ya. Cuma beda dia enggak ngedes aja. Oke, let's go. Kita coba PvP dulu. Let's go. 1 2 3 let's go. Kita coba ya. Nani. Gila combo M1-nya, Pak. Combo M1-nya mati. Oh enggak mati, enggak mati. Oke. Okay. Gila combo M1-nya OP banget, Pak. Parah sih combo M1-nya OP banget. Oh my god. Oke. Okay. Oh gitu jadi cara kamu. Ulti. Tuh kan ultinya enggak jelas kan? Ulti enggak jelas. Oke, okay, breathing gua habis. Sabal. Combo M1. Lah kok yang kena di atas anjir. Ayo sini kamu. Aduh. Oke. Oke, ampun bang. Burnnya sakit banget sumpah. Dia udah mati sih. Lu mati sih dulu udah. Kena poison doang mati terus. Lu mati itu kena poison doang sumpah. Aduh, gak bisa lunch sih. Itu lunch gunanya buat temen-temen ya. Jadi kalian mati. Finish. Mati kena poison. Imagine gak sih? OP banget pak. Gak bohong. OP banget.
Padahal gue tadi nge-skill dia tuh dikit gitu kan, kebanyakan M1 tapi mati gitu. Gila sih ini OP banget pak. Yang bikin OP pasifnya sih, broken pasifnya, broken parah sih. Ayo sekali lagi siapa? Butuh di nerf ini butuh di nerf sih. Padahal skill ultinya masih belum bisa dipakai loh. Tuh, gak kena. Imagine gak sih? Dahlah, ayo siapa lagi sekarang? Yang pakai air dong. Si Bernard, ayo air. Udah penuh belum Bernard? Dulu deh, dikit lagi ya. Nih gue makan juga deh, Tuh, sama-sama makan, kita sama-sama ngehil ya. Kalau gak langsung aja lah. Langsung aja, darah lu lebih banyak dari gue kayaknya. Darah gue cuma 90. Let's go. 1, 2, 3, go. Skill 2, pak. Ini OP banget, anjir skill kedua. Anjir, dia langsung ultimate dong, what the heck. Oke, okay. Itu cara main kamu, Bear. Wing, aku menghilang, Bear. Aku menghilang. Combo extender. Oke, okay. Kabur. Kabur, gak kena gue. Aduh, ini harusnya kalian pakai itu di pojok-pojokan teman-teman ya. Kalian pojokin dulu musuh kalian. Oh my god. Aduh, gue udah pakai skill yang ketiga lagi. Oh no. No! Mati gua. Gila banget, kejam banget anjir. Mati gua, imagine. Anjir, gara-gara skill yang ketiga gua pakai, harusnya gua enggak pakai dulu tuh. Tadi kalau gua pakai menang tuh anjir. Tajul, dalah. Ayo lagi. Terakhir. By the way, di update kali ini juga ada baju-baju baru teman-teman. Kalau kalian perhatiin, ini baju gue baju baru ya. Sama bajunya si Bernard tuh. Bajunya si Kanroji anjir, yang itu yang kebuka gitu tengah-tengah kan tuh. Tapi dipakai Bernard gitu, imagine dia cowok, geli gak sih? Bajuku ini bodoh, geli. Kita lihat dulu yang baru apa aja selagi gue ngeheal gitu kan. Kita lihat dulu yang baru. Lumayan banyak sih yang baru. Dan ini gue baru ngecek di Slayer Corps doang ya. Kalau misalkan ada yang baru lagi di kota lain, kalian kasih tahu aja. Gue nggak tahu soalnya. Gue nggak ngecek. Gue langsung coba di sini aja. Oke, mana yang baru nih ya? Baru-baru nih teman-teman ya. Ini baru nih yang gue pakai. Ini yang Kanroji nih kan. Baru kan. Dajul. Gue lagi ngehil jir. Bener-bener. Terus apa lagi yang baru? Udah itu doang sih kayaknya. Cuman sedikit yang baru sih. Nggak banyak juga. Ini baru nggak sih yang merah ini? Kayaknya baru yang merah ini ya. Ini baru ya. Gue nggak lihat. Iya nih baru nih. Baru nih. Ini juga baru nih. Yang bajunya kayak si... Ini kayak kimononya si ini anjir. Siapa namanya yang di One Piece? Dikasih meat. Arigato, I need meat, man. Baju siapa sih ini anjir? Lupa gue yang bisa... Kekuatan buaya iblisnya bisa bikin-bikin baju anjir di One Piece. Anjir, gue lupa. Padahal itu dia karakter... Di karakter utama di Wano loh. Dajul. Pendekar. Iya anjir, gue lupa siapa ya? Yang pelindungnya Momonosuke anjir. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Sorry tadi kayaknya kameranya agak mati. Gue minta maaf ya teman-teman ya, karena emang ya kadang kamera gue lagi nggak bener. Gue nggak tahu kenapa, kayaknya kamera gue sudah mulai rusak dan gue harus ganti ya. Ya sudah nggak apa-apa lah. Ayo Ber, kita coba sekali lagi Ber ya. Kita jadi sama Bernard, oke? Karena si Xiaomi si lagi digendong bedul. Ntar gue mau pipi sama Xiaomi dilepas. Ya pokoknya dia mati udah, nggak usah kita sama Xiaomi aja. Kita sama Bernard tanya Ber, ayo lagi Ber. Balas dendam gue Ber, nggak mau kalah gue Ber. Ayo satu, dua, tiga, go. Kita langsung aja pipi. What? Apa tuh? What? Gila, Bernard probat. Gila. Probat Bernard. Widih, pro banget. Gila. Buset, pro. Oke. Ini kita ngedeketinnya kalau nggak pakai skill yang pertama atau nggak pakai M1 gitu kan. Waduh, anjir. Oke, pokoknya kita jangan sampai kena. Kalau lawan water, teman-teman. Jangan sampai kena ini deh pokoknya. Aduh. Kena lu. Aduh. Oke, kabur. Biarin aja. Dia akan kebakar terus gitu kan. OP-nya tuh kayak gitu, pak. Oke, kabur dulu. Wait, gak kena. Wait, kabur. Mau kemana Bernard? Aku kabur dong. Aduh, ulti gak kena dong gua. Gua ngerti tuh ulti gimana pakainya. Oke, dia kayaknya bentar lagi mati deh. Kebakar. Aduh. Oh, dia ini dong, dia iframe juga dong anjir. Oke, sip. Mati. Gak mati, dia masih hidup. Ini masih hidup. Mati lu. Mati kan? Gila OP banget ini sumpah. Tadi gua salah aja tuh pas lawan si Banner pertama kali ya. Gila OP gak sih ini? Broken skill 3 susah. Iya, skill 3-nya tuh yang mantap teman-teman. Ini buat PvP banget sih. Ini benar-benar kayak miss teman-teman, dimana kalian bisa langsung kabur kalau lagi di combo tuh. Tadi kan gue di combo tuh, gue kabur pakai skill 3 coy. Itu OP banget sih. Broken sih, lihat. Diceburin. Dahlah.
Oke, teman-teman ya, kayak video kita cukup sampai sini aja. Thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Thank you yang udah bantuin juga. Ada Bedul, ada Bernard. Ampun, ulti, Pak. Mati lu. Ampun, Bang, sakit banget. Halo, ada Xiaomi juga. Thank you juga yang udah bantuin. Anjir, sakit banget, Pak. Tapi burn enggak sesakit poison sih. Burn tidak sesakit poison ya. Ya, teman-teman, thank you buat kalian semua nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian enggak suka, subscribe jika kalian mau, enggak usah juga apa, gua mati bener-bener. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Stop, Brazil!